Kita sekarang sudah di Colmar, salah satu kota besar dan cukup terkenal di dalam bagian Alsace. Ini tempat yang sering juga dikunjungi turis karena areanya yang lucu banget dan gemes-gemes banget lihat deh rumah-rumahnya. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Let's go! Ini adalah gedung sejenis pasar modern di sini. Jadi pasarnya itu sama seperti biasanya, dia menjual sayur-sayuran, ikan, daging, tapi dengan konsep yang lebih bersih, cuman tetap fresh, tapi harganya ya juga nggak murah-murah amat ya. Cuman orang mencari di pasar seperti ini tuh karena mencari daging yang fresh, buah-buahan yang fresh, sayur-sayuran yang fresh, lebih dari yang di supermarket. Macam-macam juga sih lengkap isinya. Bisa kalian lihat tuh. Ini sejenis air soda limonade gitu, tapi rasa buah-buahan. Jadi air soda bening tapi ada flavor buah-buahannya lah, macam-macam seperti itu. Terus ini jual banyak, jual bumbu-bumbu masakan juga, sayur-sayuran. Kalian lihat lengkap banget, macam-macam dan bagus-bagus di sini, seger-seger. Yang jualan bunga juga ada, macam-macam banget. Ada juga kayak susu, puding, yogurt yang fresh yang mereka buatnya daily. Di sini juga ada bretzel, itu yang cukup terkenal di sini, itu semacam roti tapi kulit luarnya agak-agak keras gitu ya, cuman enak kalau digigit. Ini ciri khas yang ada di Prancis juga, itu bretzel. Topping atasnya macam-macam, ada yang keju, ada yang cuman pakai garam doang. Ini terus juga ada daging segede-gede apa itu. Itu kalian bisa beli sebanyak yang kalian mau di sini karena ya kayak pasar lah ya. Dan ini bumbu-bumbunya lengkap banget, bumbu-bumbu macam-macam, kebanyakan bumbu kari sih, terkenal, cukup terkenal kari di sini. Es krim di sini yang terkenal dengan namanya gelato itu juga sangat macam-macam rasanya. Tapi kayaknya kalau di sini lebih banyak yang model sorbet, which is itu dari buah-buahan rasanya. Lalu inilah area paling terkenal di sini, tourist spot banget deh. Kayak kanal gitu, area ini tuh namanya La Petite Venise, itu kayak semacam miniatur kota Venice kali ya. Bagus banget. Ini dinner kita, salah satu makanan khas sini namanya flammkuchen. Itu kayak sejenis pizza tapi tipis. Atasnya toppingnya macam-macam, bisa beef, bisa salmon. Yang enak banget loh rasanya. Pokoknya enak deh. Oke, see you besok, kita mau ke daerah lain ya. Sekarang kita sudah ada di Riquier, itu kayak sejenis desa atau kota sih sebenarnya di area Alsace juga, tapi semua ini jaraknya berdekatan ya, dari Colmar ke Riquier, terus dari kemarin juga kita pernah ke Eggisheim. Ini semua berdekatan dari satu kota ke kota lainnya. Jadi itu lebih kayak kota kecil sih karena ada kayak perumahan-perumahannya juga. Terus tempat seperti ini itu biasa turis spotnya, jadi kayak satu area yang keramaian lah, yang banyak toko-toko, yang kita bisa beli barang macam-macam. Dan seperti yang kalian lihat, tipe-tipe kota kecil di Alsace itu kayak gini model-model rumahnya. Kayak Beauty and the Beast Village lah, pokoknya rumah-rumahnya yang bagus-bagus, cakep-cakep, lucu-lucu. Toko-tokonya pun bagus-bagus. Ini sekarang kita mau beli croissant. Itu kayak kita tahu kan croissant itu terkenalnya di France. Tapi sebenarnya katanya dia asalnya bukan France, dia asalnya tuh dari Austria. Oke.
ini kita mau masuk ke toko yang sangat unik, yaitu toko ini menjual segala macam boneka nenek sihir pakai baju yang berbeda-beda. Jadi kenapa banyak banget toko yang seperti ini di Alsace itu karena mereka punya legend tradisi zaman dulu. Pernah ada kayak suatu cerita lah untuk tradisi menggantung boneka nenek sihir ini di jendela rumah kita. Itu buat supaya menghindari gangguan dari yang jahat-jahat, gangguan dari yang setan-setan. Jadi boneka ini kayak menghalau lah dari jendela-jendela rumah. Unik juga ya, cuman serem sih. Mungkin cocok juga sih kalau untuk menghalau pencuri atau perampok. Ini sekarang kita mau masuk ke rumah toko yang menjual barang-barang Christmas. Bagus banget dalamnya, tapi sayang banget nggak boleh foto video. Dengerin deh. Jadi dari semua desa-desa, yang paling bagus yang mana? Palmar, Riquir, Bietigheim. Itu di Jerman. Jadi kalau kalian kebetulan lagi di Alsace, kunjungilah Riquir ini. Desa kecil tapi lovely. Jalan-jalan santai lah sebentar, lihat-lihat. Dan sekarang kita mau ke Ribeauville. Stay tune ya. Kita sudah sampai sekarang di Ribeauville. Sama seperti yang kota-kota lainnya, ini ada bagian yang pusat keramaiannya, itu kayak city center kali ya, which is itu tourist spot. Dan sekarang pertama kita mau makan siang dulu. Restoran ini katanya terkenal banget sama flamkuchennya, atau di sana disebutnya tarte flambe. Mumpung lagi di sini ya, kita banyak-banyakin lah ya makan si flamkuchennya itu atau tarte flambe ini. Enak selalu. Jadi ini sekarang lagi di Ribeauville. Ribeauville itu lebih gede dari yang Riquir. Tapi ini sama, masih satu tempat. Satu tempat dari provinsi Alsace. Tapi kotanya yang paling gede itu Colmar. Kenapa kita perginya ke sini? Karena di Alsace ini paling dekat dari Jerman. Jadi kita tuh nyetir kemarin itu pakai mobil itu sekitar 4 jam lah nyampe. Sedangkan kalau ke Paris itu harus naik pesawat lah. Jadi makanya ini kota di Perancis yang paling deket dari Jerman. Dan di sini juga banyak yang masih pakai bahasa Jerman karena paling deket, dan orang-orang Jerman mungkin liburannya ke sini. Gitu deh. Jadi buat yang nggak tahu, itu di Perancis itu nggak selalu melulu tentang Paris. Banyak banget kota-kota lain yang masih bisa dijangkau di Perancis, tapi ya yang paling gede jelas-jelas ya Paris lah. Jadi orang taunya semua Paris, Paris, Paris terus. Dan ini orang banyak tujuan wisata ke sini, banyak ada beberapa turis-turis juga. Itu yang paling terkenal sih rata-rata mereka ke Colmar. Karena kenapa itu kayak kota-kota tua, yaitu Beauty and the Beast Village, tapi bukan movie setting, makanya di ngomongnya kayak desa-desa Beauty and the Beast gitu. Kalau untuk komunikasi di sini rata-rata kan semua ngomongnya bahasa Prancis ya. Dikit sih yang bisa bahasa Inggris. Cuman ya kalau dengar-dengar kalau orang Prancis itu agak sombong nggak mau ngomong bahasa Inggris, tapi kalau di sini sih tempat turis mereka mau sih ngomong. Mungkin itu ya mata pencaharian mereka, jadi mereka harus baik-baik lah ya sama turis. Now it's yours to decide mau kemana aja di Alsace. See you on the next vlog ya, bye-bye.